صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun pada malam ini insyaallah kita menyambung pengajian kita Riyadhus Shalihin ke muka surat 74 hadis yang ke-53 dalam tajuk atau bab yang baru, babun ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani hukukihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Maksudnya bab memuliakan kehormatan kaum muslimin dan uraikan tentang hak mereka serta berkasih sayang dan belah kasihan kepada mereka. Baik, hadis yang pertama dalam bab ini ikut susunan kitab ikut hadis yang ke-53 muka surat 74 diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimallahu taala, ya hadis yang biasa kita jumpa. Jadi kita bacalah kaum muslimin dan muslimat sekalian, dan yang mana hadis yang jumpa saya tak kenal banyaklah. Baik. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka baina asabi'ihi. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bandingan seorang mukmin dengan mukmin yang lain seumpama sebuah bangunan yang saling menguatkan di antara satu sama lain dan begitu menjalinkan di antara jari-jarinya. Jadi Nabi buat macam ni. Nabi buat macam ni. Baik. Di hadis ini kita biasa jumpa ya. Itu urai sedikit saudara. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Islam wa mukmin dengan wa mukmin ibarat satu bunian, satu bangunan. Kalau kita bincang kaum muslim sudah tentulah dalam bangunan itu, nak jadi bangunan itu banyak. Ada batunya, ada seminya, ada tiangnya, ada lantainya, ada atapnya. Semua itu kaum muslimin dan muslimat menguatkan di antara satu sama lain. Memang ada orang beriman yang lemah, memang ada orang beriman yang kuat, tetapi kaum bukan sifat manusia di dalam sempurna. Walaupun dibuat tapi dia tidak sempurna. Kesempurnaan cuma berlaku pada Allah Ta'ala saja. Baik, kalau dia ada tuang tiang, tiang itu kuat. Tapi kalau tak ada atap, tak ada guna. Tiang dibuat, tapi kalau tak ada lantai, dinding, tak ada guna. Jadi kaum muslimin dan muslimatlah, maka itu sebabnya bagi orang beriman ada yang lemah, ada yang ada kepandian sendiri dan ada yang kelebihan sendiri. Jadi itu sebabnya kaum muslimin yang mana ada kelebihan, tiap-tiap orang ada kelebihan, maka dalam kelebihan itu kaum muslimin yang satu kalah satu sama lain, yang berbangga dengan kelebihan ini. Baik. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat terbaik. Jadi yang kedua, kata ulama kaum muslimin dan muslimat kalian, Rasulullah juga nak mengajar dalam bab ini ya, iaitu tentang manusia ini dia tak selamat kalau hubungan dia dengan Allah Ta'ala saja baik, tapi kalau hubungan sama manusia dia tak baik, tak jadi, dia tak selamat. Itu sebab sebagaimana yang kita bercakap dalam Al-Quran, dalam Islam, semua ada hablu minallah, ada hablu minannas. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala
dan hubungan kita manusia dengan manusia. Walaupun orang tu cantik hubungan dia dengan Allah Ta'ala, tapi dengan hubungan dengan manusia tak cantik. Nabi pun tak suka. Kalau kita buka dalam satu kitab kaum muslimin dan muslimat kalian, dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, sampai satu kes kaum muslimin dan muslimat kalian, seorang lelaki yang baik hubungannya dengan Allah Ta'ala, tapi dia tak baik hubungannya dengan manusia, khususnya isteri dia. Sampai Nabi sangsara sebutlah. Sebagaimana satu berlaku, kamu satu kes berlaku. Ada seorang sahabat Nabi SAW, kaum muslimin dan muslimat kalian, yang isterinya nama dia Habibah, yang suaminya kaum muslimin dan muslimat kalian iaitu Zaid. Suami namanya Zaid. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, satu hari Habibah ini menadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku tidak mau mempertikaikan agama Zaid, suami aku. Aku tak pertikaikan. Adapun dia dengan Allah Ta'ala hubungannya baik, agamanya baik, ya Rasulullah." Tengok ya, agama ini baik. Maksud hubungan dengan Allah, aku tak tikaikan adat agama. Tetapi ya Rasulullah, aku tak nak berlaku kekufuran di dalam Islam. Apa maksudnya? Aku tak nak berlaku kekufuran dalam Islam. Bermaksud Habibah kaum muslimin dan muslimat kalian, dia tak boleh to'ah daripada suami dia. Tapi suami dia to'ah kepada Allah Ta'ala. Tapi Habibah ni kaum muslim, sesungguhnya seorang isteri kok mana-mana kok kaum muslim, dia kena to'ah pada suami dia. Kan? Sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riba kena cerita ketaatan apabila suami isteri tengah bermasak di dapur. Maka suaminya memanggilnya. Suaminya berkehendak, maka Nabi kata dia kena tinggal apa di dapur, kena layan suami dia. Macam tu ketaatan. Dan dalam satu riwayat yang lain, apabila seorang isteri nak berpergian, dah siap dah nak menemui naik di atas kenderaan, suaminya panggil dia untuk melayani, maka kata Nabi seseorang wajib dia melayankan suami. Jadi Habibah kaum muslimin dan muslimat kalian, dia kata, "Ya Rasulullah, Zaid adalah baik agamanya, tetapi ya Rasulullah, aku takut menjadi kekufuran di dalam Islam." Apa maksudnya? Dia tak boleh to'ah kepada Zaid. Sebab apa? Sebab Zaid ni kaum muslimin pernah pukul Habibah. Dia pernah pukul Habibah dan satu riwayat retak tulang belakang kawan tu. Tapi hubungan dia dengan Allah Ta'ala baik kaum muslimin semua. Tapi letak telah kawan tu, telah Habibah ni, bila dia letak ke masjid ni, dia nak tu'ah ke mana? Walaupun berkerahnya seorang suami kata wajib tu'ah, tapi hati ni tak ada tu'ah ke dah. Kerana dah sakit kaum muslimin dan muslimat, tapi tak pertikaikan agama seorang suami. Nah, jadi akhirnya kaum muslimin dan muslimat kan, kan walaupun muamalah baik dengan Allah Ta'ala, tapi tidak muamalah dengan manusia baik seperti isteri ni. Lalu akhirnya Rasulullah SAW panggil Zaid, "Zaid, ceraikan isteri kamu." Tengok Nabi yang kata penting muamalah sama manusia, "Ceraikan isteri kamu." Kata Zaid, "Ya Rasulullah, aku masih sayang dekat dia masih kita nak cerai." Akhir Nabi SAW kaum muslimin dan muslimat kalian, dia tak nak cerai. Lalu Nabi kata kepada Habibah, "Ya Habibah, berapakah mas kawin yang diberikan oleh Zaid kepada kamu mas kawin dulu?" Dia kata, "Dua kebun." Dua kebun, kaum muslimin dan muslimat. Wah, dulu mas kawin dua kebun.
tengok Islam ni memang terbuka sungguh kaum muslimin dan muslimatlah. Terbuka. Apa salahnya? Aku terima nikahnya si fulan nak binti fulan dengan mas kawinnya sebuah main bin. Apa salah? Tukar nikah. Betul. Tapi di negeri saya kaum muslimin faham. Faham darah mahmur. Walau tukar darah kasino kaum muslimin. Aku sayang juga negeri saya. Betul tak? Sebab terkuat darah aku. Masih lagi aku terima nikahnya dengan mas kawinnya 20 ringgit setengah tunai. Kenapa jadi tukar? 20 ringgit setengah buat mana orang tak? Mata ni apalah 20 ringgit setengah. Kalau dah tu apa-apa kau nak balik ke mampah aku dah boleh. Tapi tu mukti siap tukar lah sikit. Betul-betul angin. Dulu dia buat kebun. Dia buat kebun. Kita nak sebut pemandu mas kawin kaum muslim muslim akhlak. Itu dia. Jadi akhirnya kaum muslim dan muslim akhlak bila dia buat kebun lagu ni kata Nabi SAW, ya Habibah, sudikah engkau pulangkan bagi dua buah kebun itu kepada saya? Sudi? Ya Rasulullah, lebih daripada itu aku sudi. Oh, nak kata benci kau aku panggil dia. Bukan aku buat, lebih daripada itu aku beri. Maksudnya, itu sebab kau muslim dan muslim akhirat. Okey, akhirnya Habibah serahkan ditutup cerai, dia pun pulang, tebuslah, tebus tolong. Tapi kau itu juga kita pandang. Kenapa? Saya bukan nak cerita bab yang kita pandang tu. Nak fokusnya Ibn Zaid hubungan dengan Allah Ta'ala baik. Kalau dia tak baik dengan hubungan sama manusia bergelar isteri, kenapa Nabi suruh cerai? Kenapa? Sedangkan memisahkan pertalian perkahwinan adalah haram. Memang tak boleh. Tapi itu nak mengatakan itu kaum muslimin dan muslimat kelak kalau baik hubungan dengan Allah tapi dengan hubungan sama manusia tak baik, maka jadi tak baik juga lah kaum muslimin. Apatah lagi hubungan dengan manusia baik, hubungan dengan Allah Ta'ala tak baik, jadi tidak baik. Boleh tak? Tak baik lah. Itu sebab kaum muslimin dan muslimat kelak kita semua di antara kaum iman dan kaum beriman seperti bangunan yang di sebuah bangunan membuat kita bersatu semua lain. Tapi kalau dia di zaman Rasulullah memang berlaku. Adik ini bukan umum kosong, tapi zaman Rasulullah memang macam itu. Memang. Ingat tak kamu satu peristiwa peperangan Uhud? Uhud. Yang umat Islam 70 orang yang mati syahid. Yang menjadi saksi yang jadi makhluk kaum muslim dalam peperangan ini kalau kena cerita kaum muslim muslimatlah iaitu awal 1000 nak lawan tentera musyrik 3000 dia ada 1000 kaum muslim orang munafik ketika itu lari lebih kurang 300 orang dalam peperangan tinggal berapa? 700 kaum muslim. Rasulullah meletakkan orang perempuan balik belakang. Orang lelaki duduk di depan. Sebab ada dua. Pertama, perempuan sebagai perawat orang sakit. Yang kedua, perempuan bagi mahalau mana-mana tentera yang lari dan berperang. Jadi kaum muslim yang mati 70 orang, yang sakit 70 orang, yang cedera perang. Jadi nak kata kaum muslim tentang mereka pun sejarah di Indonesia. Masa jaga dan peperangan itu, ada seorang muslimin dan muslimat seorang sahabat ni dia jatuh sana pulang ke sampai dia kata dia nak air lalu ke muslim orang beri air masa nak tuang air ke mulut dia tu ada Rasulullah kata aku pun nak air tak jadi nak minum beri puasa sebelah dia bila Rasulullah nak minum kaum muslimin dan muslimat pulang yang sepuluh lagi kata nak air. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat kelak ada tanpa mereka iman. Hebat tak iman? Saya tak ada buat macam tu. Kalau misalnya kita minum
Ustaz saya nak air. Aku bedah dua belah dulu baru boleh makan. Betul tak? Jadi kaum muslimin dan muslimat itu dia adik ini memang tinggi diamalkan oleh para sahabat, tapi zaman sekarang boleh. Orang Islam tidak seperti bangunan teguh lah. Jadi orang Islam berkekok sama-sama dia. Cukup ya. Ada tugas kita dengar dah. Saya ringkaskan. Ada seterusnya. Kaum muslimin, ada dua bab kesejahteraan dalam keluarga ya. Pertama, bukan Islam memutuskan hubungan dengan bukan Islam. Tidak. Kita ada muamalah hubungan sama manusia. Dan kita juga ada hubungan ke muamalah yang begitu rapat bersama orang yang beriman. Sebab kaum muslimin, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, oleh Al-Imam Al-Tamidi, oleh Imam Al-Nasai, nak kata buat kawan ni kaum muslimin, ada satu soalan kubur. Soalan kubur kaum muslimin, muslim akhlak. Malaikat akan kata, man ikhwan, siapa dia saudara kamu? Kita nak jawab dengan memanglah ada kata kaum muslimin dan muslimat kalian al-muslimuna ikhwan, ialah orang-orang Islam ada saudara, tapi dia orang Islam pakat musuh, dia orang kekapir pakat baik. Kaum muslimin muslimat kalian, kalau mereka tanya besok man ikhwan Allah, kita nak jawab dengan tokus kusukun ikhwan nak jawab dulu tak? Tokus kusukun. Dia begini kaitan dulu. Bukan kaum muslimin dan muslimat lah. Hubungan muamalah dengan kafir ada hubungan, tapi ada hak. Jadi hak tu maksudnya hubungan manusia nanti tak ada. Bukan Islam tapi kawan asal kaum muslim dan muslimat ada muamalah tu. Tapi hubungan sesama Islam kaum muslim dan muslimat lah boleh mengatasi segala-galanya yang berurakan. Ingat, sebab benda itu dia akan dinanti. Habis. Habis seterusnya. Ini buah adik biasa kita jumpa dulu ya. Al-Abi Musa al-As'ari qala Rasulullah SAW, man mara bisyai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun fal yumsik aw yaqbit ala isyariha bikafri awusiba ahadan minan muslimin minha. Baik. Dari Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang lalu di hadapan kawasan masjid ataupun pasar kami, dia membawa nablun. Nablun ini anak panah. Anak panah yang tidak bersalu. Anak panah begitu. Maka naklah memegang penutup mata, naklah memegang, maka naklah dia memegang mata panah itu dengan tangannya, kerana dia takut dia terkena salah seorang orang Islam dengan panah itu. Itu ni madaklah kamu semua. Macam kita dah diajar orang tua dulu, bila nak pergi pisau, orang mata tahu balik kita, ulu tahu balik orang. Macam tu. Itu madak dia lah. Walaupun secara khusus ni tidak ada adik mengajar macam tu, tetapi secara umum ni memang ada. Barang siapa yang berjalan di masjid atau di pasar, dia bawa anak panah, maka Nabi kata tutuplah. Sama dengan tangan dia ke atau dengan anak-anak lain ke, dia mati panah itu. Jangan terkena kepada orang yang lain. Sebab ada satu hari lain pengusia muslimah tu bergurau dengan senjata. Bergurau dengan senjata. Kan selalu pengusia kita ni kadang-kadang pegang pisau atau pegang jaga. Kita bukan nak bunuh, nak gurau-gurau. Ya, nak dari. Jika lagu tu dia buat main-main lagu tu, laknatullah wa alaih. Tuhan anak akan dia. Walaupun benda itu kaum muslim bukan benda sengaja, bukan kita bukan nak bunuh, nak cuma nak gurau ya. Bukan alat tu bukan bergurau. Tapi itu sebabnya kaum muslim dan muslimah kan betul lah kata Imam Nawawi. Buat tajuk bak memuliakan kehormatan kaum muslimin. Ingat ada hadis. Ada yang biasa kita baca daripada bab-bab yang lepas.
orang sembang satu jalan di masjid atau di pasar, orang sembang semaklah. Nak maka nak dah ditutup pedang. Nak kata itu cara khusus. Cara yang umumnya orang Islam kena jaga hak orang Islam yang lain. Hak Islam kena jaga hak Islam yang lain. Jaga kehormatan orang. Jangan menyakiti orang sebenarnya. Jangan orang. Itu maksudnya. Bukan secara khusus nak faham hadis ni. Kaum muslimin dan muslimat dia itu dengan kita kata apa ni anak-anak dia benda-benda lain juga boleh mengganggu. Itu sebab kaum muslimin dan muslimat kan sini boleh tahan sikit lah. Kalau tempat lain kaum muslimin bukan masalah kita tak hormatkan itu. Kita dah jaga orang yang tengah buat dalam solat. Kita nak ada masbuk kan? Ada orang masbuk, ada orang masunah. Kau muslim dan muslim aku. Sini ada pujian lah. Tapi tempat lain, ya Allah, dia tak ambil dia rasul. Kau muslim. Membuatkan zikir lepas solat. Buat zikir lepas solat kau muslim. Dalam akhir ini cerita buat anak-anak. Dia ganggu. Bermaksudnya bukan khusus dari itu waktu. Apa yang berkaitan dengan kau muslim? Apa kau lepas solat? Itu sebabnya lepas solat ni perlahankan dikit. Biar dia mau tinggi sendiri berapa. Dan mana ada ketika lepas solat. Bila ada orang sebut dia ganggu. Bila dia ganggu kaum muslim ini termasuk dalam hadis Nabi SAW. Dia tak ada kehormatan orang Islam yang lain. Dan begitu dia kaum muslim pernah buat solat itu pun susah. Dia susah kaum muslim itu muslim. Sebab perlahankan solat. Rasulullah tidak membuangkan zikir lepas solat. Melainkan satu kali saja kata Ibnu Abbas. Untuk mengajar orang mukmin masa zikir lepas solat dan mengajar pada orang untuk lain bahawa sembahyang sudah habis. Oh tu dia dah dapat tu kami zikir sendiri ya. Dia mau kat dia. Jangan apa muslim dan muslimat. Tak boleh itu termasuk bah. Apa guna kita berzikir untuk cari pahala sedangkan di sana ada dosa. Itu kaedah tu kena terima. Betul. Ini bab gak ganggu. Apa lagi kaum muslim dan muslimat? Orang tengah solat awak di popek-popek. Tak ada habis ke popek dua orang. Kita tengah solat di popek-popek. Lepas takut tak? Tak boleh ke? Tak ada lagi percakap ada ni orang. Jadi memang tak boleh kau muslim dan muslim akhlak. Memang tak boleh lah. Jadi, cuma. Jangan marah boleh lah. Adik kata begitu bukan saya kata. Baik. Habis. Itu masuk dalam hadis lah. Tapi adalah kaum muslimin dan muslimat kalian itu daripada tapi ada dalam kata-kata waraf. Kata-kata waraf. Sedangkan dalam permasalahan anak-anak Nabi kita tapi ada kata waraf. Lidah itu lebih tajam dari mata. Mata pedang itu. Orang mulai ni betul juga. Kalau dalam anak-anak pun Nabi dan Mahmud dah. Tapi ada satu lagi yang boleh menjatuhkan kehormatan orang Islam yang pernah dikatakan Husain Arab iaitu lidah itu lebih tajam mata daripada mata mata pisau mata pedang atau rumah dia subur. Baik. Ada yang penting itu masuk dari kehormatan orang Islam. Okey. Saya baca lagi adik-adik ni. Kita ulangi saja kaum muslimin dan muslimat. Tadi dah baca panjang dah kau. Adik seterusnya. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maka kala Rasulullah SAW ini buah adik kita pernah jumpa lagi. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atubihim masalul jasad idastaka minhu aduan tada'alahu sa'iru jasadi bisari wal umma. Baik. Rauh Bukhari wa Muslim. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu kata sabda Nabi SAW bandingan antara sesama mukmin dengan mukmin lain itu berkasih sayang bandingannya berbelah kasihan dan berlemah lembut sesama mereka adalah bandingan satu tubuh badan. Bila mana satu anggota mengeluh kesakitan
maka sakitlah seluruh badannya yang lain, dan dia tak dapat tidur serta merasa demam. Bishahari wal humam. Sebab kami kata, iaitu bandingan orang Islam dengan orang Islam yang lain dari surat tawadihim, sayang dia, wa tarahumihim, menjaga kemuliaan dia, wa ta'afuhihim, jangan jaga lemah lembut dia. Seperti satu badan, apabila sakit salah satu anggota, maka anggota lain pun sakit juga. Hingga sampai tidak boleh tidur, dan juga ya, demam. Betul tak? Tapi yang sakit gigi, giginya sakit. Yang sakit ni bisul dia, dia busul dari punggung ni apa. Tapi yang demam seluruh badan. Jadi, aku maksudnya memang cantik, ini ibarat balak macam cantik. Ya sungguh kamu sudah sakit gigi, ya Allah, Allahu Akbar. Jadi, mata jangan dah tidur, badan sakit. Begitu maksudnya lah, orang beriman kaum muslimin dan begitulah keadaannya. Kalau misalnya orang beriman lain susah, dia kosong, susah. Ada satu cerita. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Bercerita kaum muslimin dan muslimah kalian nak kata kuat ni hubungan buat Islam yang lain, kaum muslimin dan muslimah kalian. Dalam surah Ahzab tu ada cerita dalam cerita peperangan Khaibar. Peperangan Khaibar. Tapi nak dengar air dulu. Dalam peperangan Khaibar di kaum muslimin dan muslimatnya, iaitu berlaku pada saat tahun kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu lingkungan tahun yang ketujuh, di mana kaum muslimin selama ini orang muhajirin duduk bersama dengan orang ansar. Orang muhajirin tak ada tanah, dia tak ada rumah. Jadi mereka membenarkan orang muhajirin ni, orang asal ni, membenarkan hampir dekat 10 tahun orang muhajirin duduk di rumah orang asal. Ni pakat duduk kita kan, orang muhajirin tak ada bawa apa. Wajib Rahman Nabi SAW. Jadi berlaku dalam satu perang Khaibar kaum muslimin dan muslimat kalian, apabila dapat kemenangan dan perang Khaibar ni, Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang Khaibar kepada orang muhajirin. Orang asal Nabi tak ada. Sedangkan yang pergi berperang itu orang asal pergi pulang. Orang muhajirin pergi berperang. Tapi bila dapat kemenangan dan perang Khaibar, mengagihkan tanah di Khaibar yang diduduki oleh orang Yahudi, Rasulullah tak beri kepada orang muhajirin. Rasulullah beri kepada orang muhajirin. Orang asal pakai tengok belanja. Gini, pakai tengok belanja. Tapi kau muslim, ada tak terasa dalam hati dia orang? Memang terasa kan? Tapi terasa itu terhapus dengan sebab sifat kasih sayang yang mana ibarat satu bab yang kata kaum muslim dan muslimah kalian, itu seperti dua badan yang satu. Terasa. Ia Nabi itu kaum muslim dan muslimah beri begitu ada sebab. Kerana selama ini orang ansar duduk sampai 7 tahun, 6 tahun duduk rumah orang ansar, rumah dia ini.
Jadi Nabi nak suruh orang wajib ni tunjuklah rumah sendiri pula. Kerana tanah dah dah ada. Sebenarnya rumah sendiri. Dan itu sebab Rasulullah tidak memberikan harta rampasan perang segi tanah ni kepada Wahsab, diberi kepada Muhajirin. Itulah kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang Allah kasih sayang macam Nabi, kita tak tahu kalau itu semua. Wahsab ni tengok okay. Ah, kalau zaman sekarang kita dipegang sama kita tak dapat apa yang tak tahu. Saya pegang batik, betul tak tu? Tak suka, walaupun batik kita akan musim-musim. Betul tak tu? Tapi kenapa Wa'azah ni dia? Kerana tak sesak saya. Lalu Rasulullah ke muslim yang bijak saya, dia tengok Wa'azah berarti dia, dia orang wajib dia buat tanah ni. Nabi kata kepada orang asal, biarkan mereka dapat tanah bagian mereka. Tapi kau wa asal, kata Nabi, kamu bawa dan Nabi kamu balik ke tempat kamu di Madinah. Nah, tengok wa asal kamu sendiri dah bersemak. Saya ulang dari kisah. Wa asal tengok Nabi beri tanah kepada orang wajib. Dia malu berasal. Kenapa kami tak boleh? Nabi ada hujah, hujah sana ya Nabi. Saya katakan mereka tidak ada tanah rumah, kami sudah diberikan di sini pulang. Tapi dia rasa tengok wangsa itu kan mesti begitu perasaan dia. Rasulullah kata pulang, hai wangsa, biarlah Muhajirin yang dapat tanah. Tapi kamu, kamu dapat Nabi kamu. Bawalah Nabi kamu di balik ke Madinah tempat kamu. Wangsa kata, tak ada satu berita yang paling gembira. Mereka kami bawa Nabi kami balik ke Madinah. Nabi tanah kami ada hebat lagi. Asal ke Nabi ke Madinah sudah. Betul. Begitu pula. Itu sebab kata Nabi SAW. Iaitu, ialah Nabi kata, barang siapa menyakiti Ansar, dia menyakiti hati aku. Tapi kali yang penting hilang. Kerana kata sayang itu. Tapi kalau musim ini, musim nak kita nak sampai. Gitu pula. Kadang-kadang ayah kita ni kalau musim ini, beri lebih kepada adik-adik lain pun kita macam mana? Buat ni ayam. Aku ke panah dulu. Betul tak? Aku ke panah dulu. Dia ada kutu anak aku buat apa? Nampak? Eh, kau musim. Anak tak ada hak lagi. Ayam ni, selagi mana dia sehat, segar mereka. Segar mereka, patah kata. Dia sehat. Bila dia sehat, dia nak beri kemah. Baik siapa kata dia? Dia nak beri kemah anak-anak kata dia? Tak ada hak bagi anak untuk kepikiran. Tak ada hak. Tapi syaratnya segera. Tapi kalau ayah dia sakit, tenang dah. Pemusnah-musnah tenang. Ada nak pergi kepada anak dia. Yang lain, anak lain tak pergi. Itu ada hak untuk anak. Boleh buat protes. Tapi kalau sihat-sihat macam ni, ambillah anak ni dah ke. Sobat tu, ya anak. Anak bongsu dia. Contohnya lah, selalu kita anak bongsu lah kan. Betul-betul. Fakta dia kan. Anak lain tengok ni. Apalah yang buat begitu. Tidak ada adil ni ayah dia. Anak orang kata gitu. Dosa tu tak pasal. Itu hak dia. Kalau dia tak beri kanan orang lain pun tak apa. Lebih kurang lain pun mesti mesti mampu lah. Tak ada itu hak dia. Siapa pelik? Peringkat macam tu. Itu saya katakan. Perasaan manusia ini dalam waktu itu kamu memang ada. Memang ada. Tapi disebabkan kata sayang, kamu sini tidak betul macam itu. Okey. Habis. Banyak adik Nabi yang muslim ada dalam waktu itu. Saya ambil satu hadis lagi. Ambil satu hadis lagi. Adik ini banyak ulang. Saya baca lalu begitu saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu wa indahu Al Aqra bin Abi baik faqala Aqra innali asharatan min al walad ya Allahu akbar ma qabaltu minhu ahada pada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man lam yaha la yuha.
Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali, cucunya radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Dan di sisinya, sisi baginya, maksudnya ada Akram bin Habis. Lalu Akram berkata, aku ada 10 orang anak. Tidak pernah pun aku mencium mereka. La haula wala quwwata illa billah. Anak tercium, cium ini yang dia. Rasulullah SAW memandang kepada beliau dan berkata, siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Memanglah kaum muslimin dan muslimat, dan dia nak kata dengan cucu. Gini lah, saya nak contoh. Dia dengan puasa hati dalam kaum ini. Rasa saya pembahasan ini sudah menjadi betul. Ada orang ada cucu, ada orang ada anak. Semua anak ni kita sayang lah tu. Semua cucu ni kita sayang lah. Tapi dalam banyak-banyak anak ni, banyak-banyak cucu ni kaum muslimin, ada tak perasaan kita dan kita sayang? Menepihi sayang. Ada tak? Ada pun tak tahu. Kalau tak tahu, kena banyak soalan ni. Memang ada, ini fitrah. Ini sudah fitrah dan fitrah kaum muslim. Macam orang lah kaum muslim. Kalau dia berkahwin ramai lah, 2, 3, 4 madu, berarti semua madu sayang lah. Tapi ada tak madu kau paling sayang sekali? Sebab anak tak nampak, kau madu nampak boleh tahu. Kan ada kaum muslim sayang. Kerja sayang lah ke? Sebab kerja kita. Tapi ada tak kerja di depan sana? Begitu juga anak muslim-muslim. Rasulullah cucu ni ramai. Ada daripada anak Usman, ada daripada anak Ali, apa di Fatimah. Tapi kamu saya tak tahu. Tetapi kamu muslim asal dari sini dan dia, dia kamu muslim ambil terang. Dia yang paling, yang paling sayang. Lain sayang tidak menampilkan kesayangan itu. Itu sebabnya kamu muslim asal muslim memang kamu muslim dan muslim asal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak hadis lain. Tapi anak Nabi, ada anak Nabi. Tapi orang dalam anak Nabi ini kaum muslim maklum. Tapi ada yang Rasulullah sosok anak yang paling besar Fatimah. Fatimah ini disebut dalam hadis. Disebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barasa pun menaiki di Fatimah di menaiki di atas. Jadi ada benda lain tak sebut balak yang lain. Ha? Ingat tak satu hadis kamu? Bila kamu sini, ingat tak satu hadis ya? Saya pernah cerita dah sini. Yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitu ada satu kabilah nak meminang Sayyidina Ali untuk anak perempuan mereka. Kerja itu. Ha? Ya. Sini semua belum lah kamu sini. Nah, baik. Baik, tak apalah sikit-sikit lah. Kamu semua, nak katakan sayang kita jangan marah kepada mereka. Cuma kita ni kena adil kepada anak-anak. Sayang atau tak sayang, lebih sayang itu adalah fitrah. Kamu nak duduk kamu sinam semua pulang. Tapi jangan tunjukkan lebih sayang kepada anak nilai kamu sinam semua. Tapi perasaan muslim ada. Lalu, ada. Macam yang tak ada hati kamu sinam semua. Satu hari ya, Serina Ali dari Allah Al-Anmu. Serina Ali dia tak cantik. Tapi kerana Allah Ta'ala beri kemuliaan di kaum muslim, tak cantik mana pun orang maka sayang lah. Kaum muslim. Itu sebab kita ni punya wajah yang cantik lah. Wajah yang kurang cantik lah. Udung tidak kurang cantik di kaum muslim. Dan kita kata bahawa sesungguhnya wajah tak cantik orang muslim ni lah. Selagi tak cantik, tapi tak hitam. Tapi kenapa orang sayang? Sebabnya kaum muslim, kerana Allah tak sayang kat Sina Ali. Bila sayang Sina Ali, orang lain pun tak sayang. Ramai orang kaum muslim yang muslimat lah. Nak menjadikan Ali dengan tu dia. Walaupun tak cantik, kerana ada kecantikan itu di, orang tak cantik, dia ada tempat cantik. Kaum muslim yang muslimat kan. Itu kita mula kita air lah kalau nak baca. Nak buat buku kitab tu jadi sekolah mata sikit lah pada puan. Jadi panjang pun cerita. Jadi kaum muslim yang muslimat kan. Apa berlaku?
datang kabilah ni, tapi kabilah ni dia keturunan Abu Jahal. Tapi mereka ni pun Muslim, Abu Jahal tu kafir ya. Tapi ada juga Imam Abu Jahal kaum muslim-muslim. Jadi maksudnya mereka bilang Sina Ali itu tuan apa? Sina Ali itu nak kau lah hidup dalam kawin kaum muslim-muslim. Ini tuan-tuan itu rasa bukan Fatimah, ya Allah, Allah berdua Ali, walaupun tak cantik Allah Allah, bila dia mahu Sina Ali nak kau, dia murah dia bahasa itu dia, kenapa perempuan macam itu Fatimah pun macam itu, betul. Jadi akhirnya kaum muslim dan muslimah ya, Fatimah pun mengadu dah pada Nabi Islam yang cerita Sina Ali itu ada orang datang Sina Ali setuju. Jadi Fatimah pun tak sedar lalu kata Nabi SAW dia cerita, dia cerita Fatimah itu Rasulullah kata Sina Ali wahai Ali kalau kamu nak tahu itu kamu cerita aku dengan Fatimah kerana aku tak boleh tengok Fatimah sedih, aku dah sedih. Aku tak boleh tengok Fatimah sakit hati, aku sakit hati. Maksudnya kalau aku tak boleh tengok, aku dah sakit hati. Kalau kau nak kahwin, Fatimah tak boleh, dia tak boleh nak kahwin. Tapi ke mana-mana pun, bukan dipaulah hukum, tidak. Tapi perasaan dia, dia cerita. Jadi sakit hati. Nabi tak boleh tengok Fatimah dia sakit. Kalau sakit, aku sakit. Tak boleh itu, naiklah percelakaan tapi membuat Ali. Ya Allah, akhirnya Ali tak tahu. Ali tak tahu apa dia itu, walaupun merasa tahu. Maka sudah jadi khilaf ulama. Tapi Ibnu Hajar al-Asqalani Ibnu Battal mengatakan sebab Ali dia tak nak tahu dia pun takut hati-hatinya. Sebab Rasulullah kata kalau sedikit kau juga menyakitkan Fatimah, aku sedang, aku pun sakit. Jadi benarlah kau katakan wah-wah beriman, janganlah kau menyakiti hati-hati. Jadi Sina Ali kata, aku tidak tahu karena aku takut. Aku berhenti dengan ayah ini. Jangan kau menyakiti hati berat, jangan kau menyakiti hati-hati. Dan itu aku berhenti dengan jalan pada begini. Aku takut hati, aku takut hati sakit hati, sakit hati. Nak takut Fatimah ini cuma di saya pun Nabi SAW memang lebih dari nama lain asal musim itu begitu ini kaum muslim dan muslim akhlak ada anak Zainab Zainab ini anak Nabi juga ya, Zainab binti Rasulullah anak Nabi juga Zainab ini ada cucu satu hari kaum muslim Zainab ini ada anak kaum muslim dan anak pun bukan cucu Nabi. Jadi kaum muslim yang bukan tiga hari dan perbedaan yang kecil saya. Jadi akhirnya anak Zainab ini dan keadaan sama. Lalu Zainab berkata kepada putusannya, pergilah jumpa Nabi, supaya datang ke sini karena anak itu terkena zak. Ketika itu Nabi cerut dengan urusannya, bercakap dengan para sahabat yang lain, kaum muslim, Ubadah, Jubair bin Awam. Lalu putusan dia nak kata, ya Rasulullah, jenak ni suruh balik rumah kerana cucu tu orang Azam. Dia pun tak balik ke muslim. Kabur ke jenak satu orang. Setiap ajar tu hampir udah. Putusan tu balik, cerita pada Zainab. Kata Zainab, pergi tu ke Nabi balik, suruh dia mana? Bawa Nabi mari. Bila Nabi mari, kau muslim, anak diletakkan atas kerja Nabi. Jadi anak ini balik, Nabi meledih mati. Jadi nak kata kaum muslim memang Hasan dan Husain kaum muslim dan muslimah cucu Nabi tetapi kasih sayang ni memang ada lebih kekuranglah betul kita sayang orang anak belaka kaum muslim dan muslimah dia sayang kali balik kita tapi lebih sayang itu Tuhan tak mahu jangan tidak dapat adik betul mereka itu tak punya sebab itu ada lebih fitrah kaum muslim dan muslimah itu yang asal usul Ali kaum muslim dan muslimat. Pernah satu ketika ya Fatimah kaum muslim dan muslimat bawa makanan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawa asal usul. Nabi kata mana Ali? Tanya Ali. Akhirnya buka makanan. Kamulah ahli keluarga. Kamulah ahli keluarga bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab ada pendapat ulama yang mengatakan keluarga Nabi adalah
kakak asal Nabi Hussein. Dia lagi tidak, walaupun ada keturunan yang mengakunan Nabi, ada kata setengah berapa, lemah itu. Baik, kita sebab cium asal asal Nabi Hussein. Dia nampak oleh Akram bin Habis. Akram bin Habis. Lalu dia pulih. Dia pulih. Dia kata, ya Rasulullah, aku mempunyai 10 anak. Aku tak ada cium pun anak aku. Tak ada cium. Kamu siap semua. Lalu akhirnya kata Nabi SAW, malam yang ham, lalu ham. Dan satu yang tidak mengasih, dia tidak akan dikasih. Percayalah kamu siap semua. Kalau kita tak pernah mengasih orang, maksudnya sama ada satu-satu bulan atau pemahak kasih sayang kepada waktu itu, dia lain tidak musuh-musuhkan. Tapi ingatnya, kasih itu diasaskan kepada iman, bukan kasih di atas penilaian. Maksudnya musuh-musuhkan. Lalu dia tidak akan dikasih iman. Kalau siapa yang tidak mengasih, dia tidak akan dikasih. Walaupun binatang, kata setengah ulang ulama. Kita tidak kasih kewalahan pun binatang, bukan kasih. Jadi di antara hari-hari sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini saya ulangi saja, kerana kita pernah berjumpa dalam bab yang lain. Okey, wallahu a'lam. Cukuplah waktu dan sebut. Kerana kita sambung. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.